Ini dia cara repost story di Instagram tampilan full screen. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Oke, di sini aku coba untuk login menggunakan akun yang lain. Oke, di sini aku mau coba upload atau posting story di akun ini. Kita pilih fotonya. Oke, di sini aku mau coba tag atau menandai akun utama aku. Kita klik sebut dan kita tulis nama akunnya. Oke, kita pilih. Nah, kalau udah kita langsung aja klik buat cerita. Kita tunggu sampai ceritanya terkirim. Nah, ini udah terkirim. Kita coba login ke akun utamanya ya, teman-teman. Oke, kita coba login ke akun utama dan kita coba buka chat. Oke, kita buka story yang menandai kita. Kemudian kita klik tambah ke cerita Anda. Nah, untuk tampilan pertama bakalan kayak gini. Jadi sekarang kalian gak perlu secara manual untuk memperbesar repost story-nya. Karena caranya kalian bisa langsung aja ketuk di bagian story-nya. Bagian ini, kalian ketuk, dia akan langsung full screen ya teman-teman. Nah, kalau udah full screen seperti ini, kita langsung aja repost buat cerita. Kemudian kita lihat di bagian cerita ya teman-teman. Oke, kita buka ceritanya. Nah, untuk tampilan bakalan full screen kayak gini ya teman-teman. Dan untuk di bagian atas ini tertera akun siapa yang menandai kalian. Nah, buat teman-teman yang terkendala kalau nggak bisa full screen kayak gini ketika repost, kalian bisa langsung aja hapus change di aplikasi Instagram lalu update aplikasinya. Kemudian kalian bisa coba untuk repost story-nya. Oke teman-teman, jadi itulah cara repost story di Instagram full screen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video, bye-bye.